Halo halo warga YouTube semua, welcome back to Whiskeyland Channel. Oke guys, jadi hari ini kita akan main game GTA 5 versi mod Indonesia. Dan kali ini kita akan main game GTA nya pakai mod ini, rental PS ya guys. Jadi nanti Rojali akan coba untuk jagain rental PS ya. Jadi rental PS nya ini rental PS milik temennya gitu ceritanya. Dan nanti kita disuruh ngejagain, dan juga nanti kita akan sedikit ngedesain untuk rental PS nya milik temennya Rojali ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja nyok untuk ke tempat Rojalinya. Oke, Rojali udah nunggu di dalam dan ini dia Rojalinya. Oke warga YouTube semua, berjumpa lagi bersama gua Rojali. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja. Nah, di video kali ini gua akan coba untuk kerja ya. Nah, kerjanya ini di rental PS guys ya. Jadi temen gue ini sebenarnya baru aja ngebuka rental PS di dekat-dekat sini sih sebenarnya, nggak begitu jauh. Nah, gue ditugasin buat ngejagain. Terus juga nanti kita akan coba untuk ngebantuin temen gue ya, untuk kayak naro-naro kursinya dan lain-lainnya gitu ya. Karena ini baru banget ini dia buka. Ya udah kalau gitu kita langsung aja nyok ke sono. Oke teman-teman, jadi kita akan menuju tempat temennya Rojali buka rental PS ya guys ya. Nah, tempatnya sih ya nggak terlalu jauh sih dari sini guys ya. Ya kalau pakai motor sih nggak jauh sih, tapi kayaknya sih juga nggak macet juga jalannya. Nah jadi nanti kita coba akan bantuin juga nih Rojali ya nanti ya. Oke, yaudah kalau gitu kita langsung skip aja untuk menuju ke tempat rental PS temennya Rojali ya guys. Oke guys, sekarang gua udah ada di tempat rental PS temen gua. Nah di sini tempat rental PS-nya itu masih kosong guys ya, jadi barang-barangnya belum dimasukin. Nanti gua bakal bantuin temen gua untuk ngedekor dan juga masuk-masukin barang-barangnya ya. Ya semoga aja hari ini kita bisa langsung buka ya guys ya untuk rental PS-nya ya. Oke, jadi untuk rental PS-nya ini kita ada rental PS4 dan PS5 ya guys ya. Dan untuk PS3 sorry banget nih nggak ada guys ya, karena PS3 terlalu jadul. Jadi kita 4 sama PS5 aja guys. Oke, kalau gitu kita akan coba masuk ke dalam ya guys ya. Oke guys, kita akan lihat dalamnya kayak gimana ya guys ya. Oke, kita akan masuk aja ke dalam tempat rental PS-nya ya. Di sini sebenarnya masih kosong guys. Oke guys, jadi dalamnya seperti ini ya guys ya. Jadi ini masih kosong ya, kosong melompong tuh. Tapi ini lumayan luas ya guys ya kalau untuk tempat rental PS ya. Nah, rencananya nanti kita akan taruh di sini ya, ada 6 ya PS-nya ya. Oke. Terus nanti ada meja operatornya juga di situ ya guys ya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja nyok untuk masukin barang-barangnya. Oke teman-teman semua, kita akan masukin barang-barangnya ya. Jadi ada TV, nanti ada PS-nya juga kita masukin semuanya. Oke. Nah di sini kita menggunakan TV yang seperti ini ya guys ya. Oke, ini TV-nya udah gede ya guys ya. Jadi kalau main PS pakai TV ini dijamin puas. Nah di sini kita akan menggunakan 6 TV. Oke, seperti ini ya. Nah ini TV yang khusus buat nanti main PS4 guys. Nanti yang buat main PS5 ada lagi TV-nya ya, yang udah 4K lah gitulah. Oke. Ini kita pasang dulu nih ya. Jadi di sini PS4-nya itu ada 5. Nah, PS5-nya cuman baru ada 1, guys. Oke. Terus kita ganti lagi ke TV buat PS5, guys. Nah, ini dia nih, guys. TV buat PS5 udah 4K, guys. Mantap jiwa. Nah, kita lanjut nih untuk pasang mejanya ya di sini ya, dan di mejanya udah ada PS-nya ya. Nah, ini khusus untuk PS4 guys. Oke, jadi seperti ini ya guys ya penampilannya. Oke, kita taruh satu-satu ya guys ya. Jadi di sini kita taruh lagi ya, dan di sini kita taruh. Nah, untuk PS5-nya beda lagi guys. Nah, ini dia guys untuk PS5-nya nih guys. Widih, mantep ya PS5 ya. Dan gue juga nggak sabar nih buat main PS5 nantinya nih, karena gue belum pernah main PS5 guys. Nah, kita lanjut untuk masang kursinya guys. Jadi kita pasang kursinya nih, kita kasih kursinya yang bagus guys, biar supaya pelanggan kita nyaman untuk main PS-nya guys.
karena kenyamanan adalah hal yang paling penting ya. Kalau semua mereka nyaman pasti bakal sering-sering nih main PS di mari nih. Oke, jadi untuk satu PS-nya ini ya kita kasih dua tempat duduk ya, jadi mereka bisa main berdua nih. Oke, pokoknya dijamin nyaman deh kalau main PS di mari. Oke, sip. Nah, nanti untuk bangku operatornya kita juga pakai bangku ini aja ya guys ya. Oke, udah mantap ya nih guys ya. Oke, jadi ini adalah meja operatornya ya guys ya. Nah, mejanya kita taruh di mana enakan ya. Nah, di sini aja ya guys ya, meja operatornya. Oke, ini kita agak turunin sedikit karena ketinggian sebenarnya mejanya. Oke, kita kasih kursi yang ini aja guys. Ya, karena ini kursinya ini kelihatannya bagus dan juga enak nih buat didudukin. Nah, habis itu kita kasih apa ya? Oh ya, kita kasih laptop kali ya guys ya, biar nggak bete operatornya. Kita tulis di sini laptop. Oke, kita kasih laptop di sini. Oke guys, mantap jiwa. Oke, terus jangan lupa guys, kita juga butuh yang namanya internet. Jadi kita pakai internet juga nih. Kita taruh di sini modemnya. Mantap deh. Jadi di sini kalau sama kalian mau main online bisa guys ya ceritanya. Oke, sip dah. Sampai lagi guys. Poster ya. Nah, biasanya kan kalau di tempat-tempat PS itu ada kayak poster-posternya gitu ya. Nah, ini kita kasih poster guys. Nah, ini dia nih posternya guys. Oke, kita taruh di sini aja guys ya untuk posternya. Wih, mantep guys. Apalagi ya guys. Ah, biar nyaman kita kasih AC lah guys ya. Biar mantep ini rental PS-nya. Nah, ini rental PS mewah nih, udah pakai AC nih, tempatnya juga bersih. Oke guys, AC-nya kita pasang 2 aja ya guys ya, jangan banyak-banyak nanti kedinginan. Oke, ini udah jadi guys. Mantap guys. Oke guys, rental PS-nya udah jadi nih guys. Jadi seperti ini penampakan rental PS-nya ya. Waduh, ini sih nyaman banget sih. Kalau gua main di sini pun juga pasti betah nih, apalagi udah ada AC-nya dan tempat duduknya juga nyaman banget ya guys ya. Oke, kalau gitu kita tunggu aja ya untuk pelanggannya, semoga aja langsung ada pelanggan ya guys ya. Oh, bete banget nih, enaknya ngapain ya. Wih, ada tempat rental PS baru nih. Waduh, ada PS5 nya wah, kebetulan nih, gue pengen banget nyobain PS5. Nah, cobalah ya gue masuk ke sini ya, pengen nyobain, moga aja nggak ngantri. Wah, nggak ngantri nih, mantep ya nih. Bang, iya, ada apa? Mau main PS5 bang, berapa sejamnya? Oh, sejamnya 10.000 bang. 10.000, oke dah. Kalau gitu gamenya banyak nggak? Wah, kalau game mah dijamin banyak bang. Oke, siap deh. Yaudah bang, gue main sejam ya bang ya. Iya, itu bang ya, yang ada di pojok sono no, PS5 nya. Oh iya, siap deh bang. Yaudah bang, kalau gitu saya mau main dulu ya bang ya. Iya, yaudah sono. Waduh, iya nih, gamenya banyak banget tuh. Mantep dah nih. Wih, akhirnya gue bisa main game Spider-Man yang baru. Gila, ternyata di PS5 gambarnya keren banget ya. Waduh. Wah, ini kayaknya gue harus nyobain banyak game nih di PS5 ini. Jangan hanya game ini aja nih. Gue kan pengen tahu nih, grafik game PS5 kayak gimana aja. Ini aja lah, game Spider-Man aja udah bagus banget nih. Ini mana 4K lagi, mantap jiwa nih. Wah, wah, kalau ini mah wah, betah banget sih kalau mainnya kayak begini. Apalagi nih tempat enak banget ini. Harganya cuma 10.000, terus sudah full AC, bangkunya enak pula nih. Wah, ini mah nanti gua bakal kasih tahu teman-teman gua lah, biar mabar di mari nih. Waduh. Gua ngeliat tuh orang main game PS5 ya seru banget dah tuh. Jadi pengen nyobain nih gua nih. Aduh, masa gue dari tadi udah beres-beresin gini kagak sempet sih ya nyobain game PS5 nya.
Aduh, pengen banget. Cuman ini masih kerja nih masalahnya nih gue nih. Nanti kalau ada yang kemari siapa yang layanin? Aduh. Eh bang, nih gue lagi mau main game FIFA nih. Ayo bang, lawan gue bang, sini bang. Gue nggak seru nih kalau lawannya cuma komputer doang. Waduh bang, gue lagi jagain nih bang. Sorry banget nih bang. Yaelah bang, orang lagi sepi ini bang. Ayolah, tanding sama FIFA lawan gue bang. Takut apa lu bang? Waduh, nantangin dia. Wah, belum tahu aja. Ya udah bang, kalau gitu udah bang. Tapi satu game aja ya bang ya. Iya nggak apa-apa, nemenin gue sini bang. Widih, keren banget nih FIFA 2023 di PS5. Ada cutscene model giniannya. Wih, mantep nih bang. Iya dong, namanya juga PS5 udah pasti mantep lah. Grafiknya juga mantep. Ayo nih bang, udah mulai nih bang. Udah mau mulai nih. Nih bang, jagoan gue di PSG bang. Bang, taruhan yuk. Taruhan? Iya, berani nggak? Wah, berani. Mau berapa? Ini aja, kalau gue menang, lu bayarin 2 jam gue ya. Oke. Tapi kalau sama lu kalah, lu bayar 2 kali lipat ya. Oke, siapa takut ya? Dikira gue takut apa? Ayo bang, langsung aja bang, kita mulai gamenya bang. Iya. Siap ya, lu kalah ya. Ah, gak mungkin lah bang, kalau pakai PSG gue kalah. Hei bang, hei goper nih ya, hei shoot, hei Bape nih, wow. Ayo sundul, hei hampir aja, aduh tuh kalau ketendang tuh bang gol tuh, ah nggak mungkin lah gol, eh serangan balik dari gua, hei nggak bisa, eits, waduh pelanggaran tuh bang, waduh kartu merah tuh, enggak lah kartu kuning lah, kartu merah aja lu. Wah, itu juga nggak sengaja tuh, kepleset itu pemain gue tuh, oh kepleset itu gue salah menjet itu tadi. Aduh, alasan lu bang. Nih bang, tendangan bebas dari gue nih bang, pasti gol nih bang. Messi lagi nendang, beduh. Nih siap-siap ya lu bang ya. Ya udah tendang aja, ah ini mah nggak bakal gol ini, gue tepis pakai satu tangan doang. Nih, siap-siap ya bang ya. Satu, dua, tiga, fix goal. Aduh. Ah, mana gol? Ah, tendangan dari langit itu. Ah, nih bang, sekali lagi nih bang ya. Nih Neymar nih, latih nih bang. Dus, sundul. Aduh, mana serangan lu? Kayak gitu doang tuh. Ah, ayah lu. Nah. Gue serang balik nih. Oke. Vinicius. Oh. Woi, nggak bisa lah bang. Gue serang lagi nih ya bang ya. Ya, awas lu bang. Hati-hati bang. Iya. Mbappe nih bang. Oh, Hakimi nih bang. Shoot, Mbappe lagi doang. Ayo lu bang. Ketar-ketir. Ah, kagak ada ketar-ketirnya. Bego jago. Ya, oke guys. Mungkin segitu aja ya untuk video kali ini ya. Jadi sebenarnya di sini sih gue cuma nge-review aja sambil ya video kali ini. Nah jadi untuk mod kali ini nanti akan ada di GTA 5 versi Indonesianya ya guys ya. Nanti untuk mod rental ini nanti gue akan pasang juga di update terbarunya ya guys ya. Yaudah gitu aja untuk episode kali ini, semoga kalian terhibur dan kalau mau update langsung aja ke WeShop ya guys, yang paling ada di video. Jadi gitu aja dan sampai jumpa di video berikutnya.